Hai semua, kembali lagi bersama saya Bibi di sini. Jadi guys, hari ini kami di rumah saja, tidak pergi mindahu. Jadi kan punya perbuatan hari ini di rumah adalah kami mau menanam sayur. Popok bibit sayur, Bo. Apa situ? Ini di belakang rumah kami saja ini. Jadi guys, mari kita tengok ini sayur yang kami kasih. Ini dia guys, sayur. Ini sayur Taiwan nih. Ini sayur Taiwan. Ini apa ini? Sayur manis. So ini nah batas yang mama saya sudah kasih. Ada lagi di sini yang lain. Itu semua. Tapi ini sama ihang ini. Ini saya sudah ihang tadi. Saya kasih lipat dulu guys. Jadi guys, ini ada kan punya apa pokok limau budu. Pokok jangan buat gara-gara dalam fokus mendengar orang mama saya sama bapak si Ernestine bercakap terus aja, jadi bingung. Sini kami ada tanam ini ada bibit-bibit di sini. Setelah itu ada juga bibit sawit. Next, ini ada sayur daun. Ini semua. Lepas tuh guys, ini kami ada dragon fruit. Lepas itu kami ada lada. Ini lada dia. Ini paling siok ini kalau ada lada di sini di rumah saja. Guys, paling siok kalau ada tanaman di sini belakang rumah. Tapi kita tidak susah-susah mau cari. Macam ini lada kami ini mungkin mau dalam 1 tahun sudah ini lada kami. Dan tinggu guys, paling sangat kami tidak susah kalau kami mencari lada. Ini dragon fruit baru 1 kali minum. Guys, kami ada aloe vera juga. Hari itu kami ada buat sabun aloe vera. Dan sekarang ini saya punya, ini tamat saya punya produk cleanser, saya pencuci muka saya guna produk kami sendiri, sabun aloe vera. Jadi kami ada ini peria, aduh ini peria apa mak? Dia bilang mama saya peria katak. Ada tomato, ini si adik saya tengah tanam apa, adik paku tanam. Lepas itu ada tapaya semua, tengok. Aduh, tengok guys, kamu hebat. Kami ada kangkung semua, kangkung. Tengok bah, mengusak udah. Terus yang paling syok dah, limau dengan lada tuh berdekat. Sini limau, sana lada. Punya dragon fruit juga. Kamu punya limau ini. Tengok, syok banyak di sini guys. Jadi guys, di sini di halaman rumah ini di halaman rumah kami ini bukan ada apa tuh, itu saja. Tapi kami ada sayur manis semua di sini. Kalau pun sayur manis kami, kamu tengok kan syok, macam syok butir mukut. Tengok guys, sayur manis senang aja kan, kasih campur migi. Pas itu pisang kami, ada rambutan semua. Rumah kami nih guys, biasa-biasa aja. Jadi itulah saya punya bilik. Hah, punya jendela. Bukan kaleng-kaleng guys, ada nanas, ini semua. Saya mau kasih bersih ini di halaman sini nanti. Ada jambu batu, rambutan, sayur manis bercampur dengan limau. Jadi guys, sekarang ini kita akan mau pergi tanam sudah itu. Sayur Taiwan kita kasih bibit. Guys, kita gunting dulu yang putih. Yang lama. Lepas itu panjang dah. Kita kasih tabur dia macam ini, seperti ini guys. Cung, dibai bibi. Dibai bibi. Tapi mau apa? Tidak boleh main. Kita bro, kasih tabur. Siapa alright. Jadi sekarang guys, kita mau letak ini. Kenapa kita perlu sulit baik? Ini saya tidak tahu untuk apa. Kasih sedikit sih, kita bilang mama saya. Macam yang ini mama saya buat. Sudah mama saya buat separuh.
until I was still baby. If you are still baby, you cannot watch. Kepala pemutin toko pion nggak makin terus muni. Mau dibilang masa kalau terlampau tebal tidak semuni. Aduh, kalau jadi mah aja cuma itu. Kita kasih pulih ya guys. Saya pun tidak tahu untuk apa ini guys. Oke. Oke, sudah. Oke. Okay. Sekarang ini kami mau kasih letak lampu. Tapi sebelum saya kasih terus guys, saya mau pergi dulu. Kasih spin itu kan yang saya cuci, oke? Tinggal apa sih letter buat, yeah. Aduh, tadi kasih bersih dulu bah? Ya apa dasi bisi? Saya mau kasih letak bini handphone nih guys. Guys, masalahnya banyak budak-budak, jadi saya takut punya video jadi not, jadi fokid. Daun saja deh kami guys, kurus-kurus. Ini ada tanam strawberry juga. Saya lupa pula guys, kami ada kelapa di sini, bercampur-campur lagi sini. Ini ada tebu semua. Mama, ini sapunya. Tengok, semua ada. Apa namanya ini? Sayur, daun. Terus ini mulberry. Panjang udah mulberry kami, tinggal tunggu mau berbuah lagi. Guys, mulberry kami berbuah sudah. Warna merah kan? Heeh. Yang tuh merah. Tidak, guys. Tidak, itu dia merah, Mak. Guys, di sini kan bukan di rumah kami, bukan itu sejak tanam banyak lagi, tapi ini yang di belakang rumah kami. Kalau sana di bawah, kalau di sini lain lagi guys, ada lagi kami tanam sana. Nama enggak, durang senang sih, ini benih lada. Oke guys, ini bukan nak kasih anu sudah. Makanya letak kulambu sudah. Apa? Kenapa mau diletak kulambu supaya tidak kena ganggu itu yang supaya dia punya pertumbuhan tidak terganggu. Oke, kan kawan-kawan kita. Ama di sana, Bah. Kasih tarik. Bukan lu pengen simpang itu. Kita kasih tarik, kita kasih begini ya. Begini dia guys. Beginilah dia punya keadaan guys kalau dia sedang kena kulambu. Berarti akan ambil ulat. Yang ini nanti mau anak kasih bersih, tapi yang lain daun sadar itu. Kita kasih bersih guys. Kita kasih bersih dia begini. Enggak jadi toko-toko berarti toko-toko ini. Kita lagi cari. Enggak jadi. Kita kasih bersih dulu dia guys. Ada bersih. Ini bikin makan di sini apa? Lionel. Apa? Kita kasih kahut-kahut dia begini guys. Belum tentu kalau sama. Belum kalau belum kan. Semoga video sehari ini tidak akan remove YouTube. Ma, ini apa, sensam? Ma, ini bukan sensam, bahkan bukan sensam, guys. Kita mau kasih bersih. Ini ayam-ayam pun berminat untuk menolong. Allah, kasih bersih dia, guys. Terlampau subur betu air sama itu hujan. Oh guys, ini semua. Harap-harap guys itu ya YouTube tidak remove lagi ini video, sebab yang hari itu dia remove. Mangkali sebab itu thumbnail saya, tapi hari ini saya berharap supaya ini punya YouTube, video tidak kena remove lagi. Kita teruskan, oke? Okay? Ngomong lagi guys, tadi terstop sebab guys,
yang gak mau kecam bisa pakai seluar pendek guys, sebab saya terpikir bahwa ini di belakang rumah aja siapa ya saya pakai seluar panjang siapa ya enggak ah kita mau kasih bersih dia ada lada sebersih-bersihnya guys sudah lana kosong di sini rumah kami. Kan guys gara-gara setiap bibit terus terjadinya begini. Yang mau keluar-keluar sudah dia punya. No. Kita kasih dia. Benarnya dia bilang mama saya kamu buang tuh rumput dan nanti tuh tanah kamu ambil balik dia bilang. Sayang ini tanah dia bilang. Sahabat Jakobut guys. Batas pertama telah selesai dan nanti yang ini ada punya daun-daun rumput-rumput ini saya kasih pindah. Next kita pergi batas kedua. Ini kita kasih duluan dari sini di belakang. Cuk bagus kalau ada tanaman-tanaman kan. Cuk sebab ya ini kita buka lah ini semua ini kita payahin sudah kamu tahu kah? Hampir saya nak kasara di tiang daun saderi. Guys. Hari ini kamu tengok sah yang jarak dekat saya cuci kain sambil saya anu begini guys tulah itu lambat saya siap guys, saya tidak tahu nampak muka saya atau tidak, tapi ini yang saya mau cakap sekarang ini saya di batas yang seterusnya sudah yang tadi sudah siap dan sekarang kita di sini sudah. Oi, bercampur gouten, guys. Jadi saya tidak kenal menhatu sayur. Gimana sayur, gimana yang bukan sayur.
panas sudah guys, tapi saya pun hampir mau siap. Oh bisa ya guys, nak payudara yang bro, nak tiri kan mama kayak kan. Guys, yang ini daun saderi, ini yang lain. Jadi saya tiap pandai kasih, jadi saya kasih yang ini aja lah. Punya gegamas pun, gegamas legend. Nah, senang sejak. Hai, ada lagi guys sini. Kita kena tanam sini nih guys. Ada enggak kena sarad-sarad? So, sekarang ini masalah kita untuk siram pula. Kamu tengok sama siram? Mari kita tengok saya siram. Sementara mama saya gunain air, kita kasih kamu tengok kamu pemandangan dulu. Nah, inilah dia guys. Ada miau-miau. Ini yang batas baru. Belum habis yang lain, Mbak. Jadi, nah, karena aku nahan nentok. Inilah keadaan di belakang rumah kami. Kami tanam ini sebab kami berpikir bahwa kalau ada sayur dekat-dekat senang. Tapi guys, bila mama saya tanam sayur, dia tanam semua yang sayur pahit. Jadi kami makan juga sayur pahit, tapi tidak kopi ogorot. So semua ini banyak ini besar-besar tadi, tapi gara-gara tidak keminatan, jadi kena jual di kedai. Kawan-kawan, sekarang masa kita untuk menyiram. Terang guys, kita siram dia. Kan punya host tidak panjang. Oke guys, sebentar tadi saya punya apa? Telepon habis cas dan baru bisa cas. So, saya buat tidak diterakam itu yang masih saya siram, tapi ada juga lah sedikit saya terakamkan. So, thank you sama kamu yang sudah tengok ini video, yang tidak kasih skip ini video. Semoga kamu juga dimurahkan rezeki. Dan juga kalau yang di sana di kampung-kampung ataupun di sana di bandar yang ada kawasan dia punya ada halaman rumah macam yang tempat kami, baiklah kamu menanam di sana belakang rumah kamu. Oke? Okay? So, bye-bye guys.